Misi Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia menembus 100 besar dalam ranking FIFA kini tampak semakin mungkin. Harapan tersebut semakin menguat setelah hasil imbang 1-1 melawan timnas Arab Saudi pada laga perdana grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut berlangsung pada Jumat, 6 September 2024, di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, dengan timnas Indonesia bertindak sebagai tim tamu. Hasil ini membuat ranking FIFA timnas Indonesia melampaui Malaysia, dengan Martin Paes dan rekan-rekannya mengumpulkan 6,88 poin meskipun hanya meraih hasil imbang, menurut Football Ranking. Timnas Indonesia kini berada di peringkat 131, naik 2 tingkat, sementara Malaysia berada di posisi 134. Sebelumnya, skuad Garuda sempat tertinggal 1 tingkat di belakang Harimau Malaya. Kini, persaingan di ranking FIFA antara kedua tim tersebut tidak lagi ketat. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berkompetisi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang memberikan peluang besar untuk meraih poin. Sebagai tim dengan ranking terendah, timnas Indonesia diuntungkan, karena mereka tetap dapat poin meskipun bermain imbang. Selanjutnya, mereka akan menghadapi timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa, 10 September 2024, dan juga akan bertanding melawan Bahrain, China, dan Jepang di Grup C. Martin Paes pantas dinyatakan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan antara Arab Saudi dan timnas Indonesia yang berakhir imbang 1-1 pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di King Abdullah Sport City, Jeddah, pada Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat timnas Indonesia berhasil memimpin lebih dulu melalui gol yang dicetak oleh Ragnar Oratmangoen pada menit ke-18. Tembakan tersebut berhasil mengecoh kiper Arab Saudi setelah sempat mengenai Sandy Walsh. Arab Saudi berhasil menyamakan kedudukan di masa injury time babak pertama melalui gol Musab Al-Juwair, di mana tendangannya berbelok arah setelah membentur Kelvin Verdong. Dengan hasil ini, Arab Saudi dan timnas Indonesia kini menempati peringkat ketiga dan keempat klasemen grup C, masing-masing dengan 1 poin. Bagi Paes, ini merupakan debutnya bersama timnas Indonesia. Penjaga gawang FC Dallas ini menunjukkan performa maksimal di bawah Mister Gawang. Selama pertandingan, Paes berhasil menggagalkan beberapa peluang emas dari tim tuan rumah, dengan catatan 3 penyelamatan, 2 diving save, dan 4 recovery bola. Meskipun sempat melakukan kesalahan yang berujung pada penalti untuk Indonesia, Paes berhasil menebus kesalahannya dengan menggagalkan tendangan penalti yang dilakukan oleh Salem Aldausari. Dengan demikian, Martin Paes berkontribusi besar dalam membantu timnas Indonesia meraih 1 poin dalam kunjungan ke markas Arab Saudi kali ini.
Penampilan Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Arab Saudi mendapatkan pujian dari media Vietnam, Ketau247. Mereka menilai bahwa skuad Garuda menunjukkan performa yang solid di sektor pertahanan dan mengesankan saat melakukan serangan. Indonesia bertandang ke markas Arab Saudi pada matchday pertama Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, yang berlangsung pada Jumat, 6 September 2024. Skuad Garuda berhasil unggul lebih dahulu pada menit ke-19 melalui gol yang dicetak oleh Ragnar Oratmangoen. Setelah itu, Arab Saudi terus memberikan tekanan dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit 45-3 berkat aksi Musab Al-Juwai. Arab Saudi mendapatkan kesempatan penalti pada menit ke-79, namun tendangan Salem Al-Dausari berhasil diblok oleh Martin Paes. Hasil imbang yang diraih Indonesia dalam pertandingan ini dianggap mengejutkan, mengingat lawan yang dihadapi adalah tim unggulan, Arab Saudi. Ketau247 menilai Indonesia tampil kokoh di lini belakang. Setelah mencetak gol, Jai Idzes dan rekan-rekannya mampu membangun koordinasi yang baik untuk menghindari kebobolan. Setelah mencetak gol, Timnas Indonesia mengatur pertahanan dengan ketat dan berhasil meredam serangan Arab Saudi, tulis Ketau247. Meskipun Indonesia akhirnya kebobolan, pertahanan mereka tetap dianggap rapi. Salah satu momen penting adalah ketika Martin Paes berhasil menepis penalti Al-Dausari, yang berdampak signifikan pada hasil pertandingan. Pertahanan yang solid dan tinggi membantu Indonesia bermain dengan percaya diri menghadapi Arab Saudi, ulas Ketau247. Indonesia kalah dalam penguasaan bola, hanya mampu menguasai 35%. Namun, Indonesia sangat berbahaya saat melakukan serangan balik. 7 tembakan berhasil dilepaskan oleh Indonesia dalam duel melawan Arab Saudi. Di lini depan, Rafael Struik, Ragnar Oratmangoen, dan Witan Sulaiman seringkali menciptakan situasi yang menggemparkan dan mengejutkan, tulis Ketau247. Secara keseluruhan, Ketau247 menyebut hasil yang diraih Indonesia sangat mengesankan. Mereka menilai Indonesia menciptakan dampak yang besar, seperti gempa. Indonesia menciptakan seismik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, tulisnya.